Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang salah satu teknis pekerjaan perawatan yang ada di perkebunan kelapa sawit, yaitu sekarang kami sedang melakukan pekerjaan susun pelepah. Ya, di blok O22 Estate 2 PT Limpah Sejahtera. Nah, di sini nanti saya akan memberitahu tentang teknis pekerjaannya bagaimana. Nah, nanti kita lihat secara langsung. Dan saya minta jangan lupa yang belum like dan subscribe untuk segera di like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ya ada pekerja kita, Pak Sai ya. Nah, beliau sedang merapikan pelepah yang berserak, yang susunannya tidak sesuai dengan standar SOP perusahaan. Nah, tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah supaya ancak terlihat rapi, susunan pelepahnya rapi, bersih, dan mengurangi resiko kecelakaan saat melakukan pekerjaan, terutama saat panen. Ya. Nah, otomatis dengan dibukanya piringan, maka akan nampak semakin lebar. Nanti akan memudahkan pemanen ya dalam memantau buah yang matang untuk dipanen, sehingga mengurangi resiko kecelakaan dalam bekerja. Nah, baik, kita lihat. Nah, untuk ini pare cacing ya, untuk yang pelepah yang berserakan yang ada di pare cacing ini nanti dikeluarkan semua, dikeluarkan dan disusun dirumpukan sebelah sini. Nah, itu disusun lurus rapi mulai dari baris sebelah sini hingga baris ke ujung sana. Nah, itu kalau gawangan itu kan gawangan mati yang ada pare cacingnya. Nah, ini pasar pikul. Nah, untuk gawangan mati yang tidak ada pare cacingnya itu disusun lurus seperti ini yang kita lihat ya. Lurus disusun rapi sampai ke ujung, dari sini sampai ke ujung sana. Nah, nah, di sini pekerjaannya kita bagi satu gawang per orang ya. Oke, guys, kita lanjut jalan-jalan ke dalam blok.
Oke, guys, seperti ini teknis pekerjaannya yang sedang dilaksanakan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan tunggu video-video selanjutnya.